Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan membahas cara untuk mempercepat haki 1 sampai haki 30 guys. Oke, tapi sebelum membahas ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, di pojok warnanya merah tulisannya subscribe guys. Oke, ini dia. Kali ini aku akan membahas mempercepat haki dari haki 1 sampai haki 30 ini ya, karena ada dari kalian yang ingin membahasnya, mungkin itu baru main ya, mau baru main game ini gitu ya guys ya. Dan langsung saja aku akan claim ini dulu, karena ini adalah apa ya, ini pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Akun farm gitu ya guys ya. Ini akun farm dan jarang banget aku buka gitu. Oke, langsung saja dan kita klaim dulu gitu ya. Ini ada sesuatu ini dibakar sama banyak banget yang bakar ya. Ini orang yang bakal aku cari nih nanti ini guys. Akan aku bakar balik nih orangnya ini. Oke, ada Bravo gitu. Oke, nanti akan aku bakar orangnya nih cuy. Akun farm aku ini dibakar sama plasma berapa nih. Mumpung acara pembunuhan gitu, akan aku jadikan target orang-orang. Oke, yang pertama kita harus memiliki konstruksi ya, dua konstruksi guys, untuk mempercepat bangunan kalian gitu ya. Dan di sini ya kita sewa aja ya. Ini biokep sebenarnya banyak banget nih, masih di tas nih ya, karena memang jarang banget aku gunakan gitu guys. Bukan. Ini aku akan Climb ya. Aku akan climb dulu nih gamenya nih cuy, item-itemnya. Nah untuk di konstruksi pertama ya, kita gunakan untuk di haki sama di kantor hero guys. Nah jadi ini dia ya, hakinya di konstruksi satu ya, fokusnya itu cuma ini aja guys, digunakan di upgrade ya. Haki sama kantor hero nya guys. Untuk konstruksi kedua itu bebas, apa aja boleh itu ya untuk bangunannya. Misalnya ya, kita upgrade di sini dulu misalnya. Kita upgrade. Ya anjir, ternyata kemakmuran masih gak cukup ya. Kamfret banget, masih kurang banyak banget tuh. Berarti kita harus upgrade ini dulu ya. Upgrade di konstruksi 1 dan berikutnya di konstruksi 1 kalau udah selesai akhirnya kita fokus ke bangunan hero nya guys. Dan untuk di konstruksi 2 misalnya kita upgrade yang ini gitu ya. Nah kita upgrade terus ya udah selesai gitu guys. Jadi ya lanjut lagi gitu ya, cari yang lainnya lagi. Dan aku akan mengaktifkan buff di sini ya, biar cepet konstruksinya nih, biar agak cepetan dikit gitu ya. Tuh kayak gini, kita misalnya ini konstruksi 2 gitu ya, ya kita upgrade aja gitu guys. Misalnya ini juga konstruksi 2 ya, kita tinggal upgrade dan upgrade gitu guys. Tuh, kita tinggal percepat tuh kan, tinggal upgrade gitu aja guys, biar pertumbuhan di haki di bangunan kalian tuh lebih cepat ya. Tuh kita upgrade misalnya, dan ini juga misalnya kita upgrade gitu ya. Tuh kita upgrade. Nah kayak gitu guys,
Jadi konstruksi satu, ingat ya, untuk konstruksi satu itu fokus sama ini dan ini juga. Untuk konstruksi satu dan sisanya bebas ya, bangunan apa aja boleh guys. Tapi saran aku ya, sebaiknya ini guys, inventory sebenarnya itu ya difokuskan ya. Ini karena nggak menggunakan plasma jadi kita bisa batalkan. Tapi kalau kalian menggunakan plasma sebaiknya jangan dibatalkan, jangan pernah dibatalkan guys. Karena plasma kalian bakalan hangus ya, bakalan hangus. Tapi kalau menggunakan sumber daya bakalan dikembalikan lagi guys dananya. Kalau menggunakan plasma, sumber dayanya itu dikembalikan tapi plasmanya langsung hangus. Itu lelucon dari mana tuh ya? Tuh kan, inventory. Aki 29 dibutuhkan. Setelah konstruksi di bangunan inventory, kalian langsung fokus ke pemburu ya. Karena pemburu itu sangat perlu banget ya. Kita fokus ke pemburu gitu guys. Ini cukup apa kagak nih ya? Kayaknya kagak deh. Beneran cuy, nggak cukup rupanya ya. Setelah di pemburu, kita fokusnya pengendara. Karena pengendara ini agak gimana ya, agak jarang juga sih orang yang menggunakan pengendara. Maksudnya pasukannya lebih dikit daripada kedua pasukan tersebut, inventory sama pemburunya gitu ya. Oh, kita upgrade juga ya, konstruksi satu dan ini juga konstruksi satu. Dan ini untuk konstruksi 2, 2, 2. Itu tahapnya guys. Pemburu dulu gitu ya. Terus rumah sakit. Rumah sakit itu perlu banget. Dan gudang dagang ini juga. Ini sangat perlu banget untuk menyembunyikan sumber daya kalian gitu guys. Semakin tinggi levelnya semakin banyak yang bakal disembunyikan gitu. Kalau kalian misalnya di intai sama musuh gitu ya. Gimana nih ya? Woi, mati semua anjir. Pada mati semua ini pasukan aku nih. Satu hari coy. Langsung satu hari yang sakit kena covid deh. Dan ini juga, ini ini tujuannya untuk rally ya. Jumlah rally kalian bakalan bertambah ya, stasiun komando ini ya. Tuh kan, kapasitas rally kalian bakalan menambah gitu guys. Jadi setelah gudang, rumah sakit dan ini juga ya, stasiun komando gitu. Kalau ini untuk jamir sih, ini agak belakangan juga bisa guys. Dan untuk perdagangan ini juga ya, aku biasanya ya agak belakangan gitu guys, baru akan aku upgrade ini. Wow, udah bisa rupanya cuy. Ya aku lupa ya, di sini ternyata belum aku selesaikan untuk misi dunia kacaunya. Dan sebelumnya udah aku bahas ya, videonya ada di atas ini ya, di atas ya. Mungkin di state kalian ada juga yang belum muncul gitu ya, jadi videonya bisa kalian cek langsung di atas tadi itu ya. Kalau ini nggak perlu di upgrade karena nggak bisa ya. Nah itu dia guys, tahap-tahap cara untuk mempercepat haki kalian guys, dari haki 1 sampai haki 30. Dan ingat ya, kemakmuran kalian itu harus cek-cek juga biar nggak terlalu jauh nantinya ya kemakmuran kalian gitu guys. Kalau kemakmuran kalian terlalu jauh ya, ya kayak sekarang ini butuh 7 berapaan ini cok, 17 juta gitu ya, 17 juta tapi ini masih 15 juta. Biar nggak terlalu kelamaan gitu ya, kita fokus dua ini aja dulu, konstruksi satu ya, baru yang lainnya gitu guys. Kita upgrade gitu ya, pokoknya levelnya biar kalau bisa seimbang ya sama level hakinya gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Ingat di pojok ya, di pojok warnanya merah tulisannya subscribe guys.
Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian ya. Saksikan video berikutnya di IndraWTF. See you next time guys. Bye bye.